Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat jamur kuping. Ini adalah adonan yang sudah dicampur dengan bekatul, kapur, air secukupnya, dan lain-lain. Setelah serbuk dicampur, kita masuk ke pembungkusan untuk membuat backlog. Setelah itu kita bisa masuk ke pengepresan, tapi ini nggak ada orangnya yang ngepres ya. Yang ngepres biasanya ini. Tujuan dari pengepresan ini supaya menghasilkan backlog yang padat dan hasil jamur yang maksimal. Setelah proses pengepresan, kita masuk ke proses pencincinan. Tujuan dari pencincinan ini supaya agar waktu pembibitan lebih menggampangkan ya. Jangan lupa ditaruh kapas. Ini kapas ini. Kapas ini tujuannya supaya nanti bibit tidak terlalu pengap. Setelah proses semua pembuatan log selesai, lalu masuk ke pengopenan. Ini open kapasitas 3000 dengan sistem uap. Jadi nanti kita bakar apinya di sini, uap akan masuk ke dalam pipa. Ini ada pipa 3. Nanti akan masuk ke sini. Mungkin itu saja tutorial pembuatan jamur dari kami. Nantikan tutorial selanjutnya, yaitu pengopenan dan pembibitan. Maka dari itu jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.